Selamat datang kembali di channel kami guys, tepat pada hari Rabu 29 Juli 2020 ini. Program belajar dari rumah untuk kelas 4 sampai 6 SD kembali ditayangkan di stasiun televisi milik negara TVRI. Nah, kira-kira apa saja soal dan jawaban untuk hari ini ya? Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban program belajar dari rumah hari ini, ada baiknya bagi kalian terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari selanjutnya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika tahun ajaran baru telah dimulai pada 13 Juli 2020 kemarin. Dan untuk kalian adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 4 sampai 6 SD, diwajibkan untuk belajar tentang materi kekayaan alam. Nah, dari tayangan ini kalian diharapkan bisa memahami paparan lisan terkait topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, serta menjelaskannya kembali dengan menggunakan pengetahuan kalian. Oke adik-adik, langsung saja ya. Berikut ini adalah soal dan jawaban program belajar dari rumah TVRI untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2020, seperti yang baru saja dikutip dari berbagai sumber. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini ya. Buat kalian yang ingin menyaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi.